Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Yeay, aku senang sekali. Hari ini kita diundang polisi yo untuk part time di kantor polisi, Mio. Iya kak, Mio juga sudah siap nih kak. Kamu pakai seragam baru ya, Mio? Iya dong kak. Wah, itu banyak polisinya di sana, Mio. Wah iya kak, ada acara apa hari ini kak? Oh aku gak tahu, kenapa rame sekali ya. Iya kak, ayo Celine ikut aku. Ya, kak Uta, polisi yuk, kami sudah datang. Wah kalian sudah datang ya? Iya, kenapa hari ini rame sekali? Ya, aku dari kantor polisi pusat, hari ini aku ditugaskan di sini. Oh salam kenal paman. Salam kenal juga, kamu part time ya? Iya, aku part time di sini. Wah ini apa? Kenapa ada tombol warna-warni? Oh itu tombol kantor polisi. Oh apa? Tombol kantor polisi? Iya, kantor polisinya bisa berubah menjadi warna biru, warna kuning, ataupun warna pink. Oh masa iya? Aku boleh coba nggak? Jangan dipencet-pencet anak kecil. Oh iya deh. Wah Mio, aku jadi penasaran sekali nih Mio. Iya kak, Mio juga penasaran. Masa iya sih bisa berubah warna? Nanti aku mau coba. Celine juga pernah jalan. Iya kan Celine, aku juga nih. Oh apa ini? Oh ini buronan Mio, buronan. Iya kak, gak pernah ketemu kak. Wah mereka sembunyi di mana ya? Polisi Yuta akan mencarinya nih. Dimana? Apakah ada orang yang perlu bantuan? Polisi, wah gawat nih gawat. Tolong aku. Oh ada apa, ada yang perlu dibantu? Bayiku. Hah bayi, kenapa bayimu? Bayi kembarku hilang. Oh kenapa bisa hilang, di mana? Di depan rumahku. Tadi aku tinggalkan sebentar lalu dia hilang. Oh kenapa ditinggalin sih? Kamu sudah cari di sekitar sana? Sudah, pak polisi tolongin aku. Wah ada yang perlu bantuan nih, ada bayi hilang. Iya bayi kembarku. Wah di mana aku akan membantumu? Gak usah anak kecil, aku aja yang bantu. Oh tapi paman, aku kan part time di sini, aku polisi juga. Kamu itu masih terlalu kecil. Ini kasus yang besar, mana mungkin kamu bisa. Paman meremehkan aku ya. Gini aku pernah mengalahkan penjahat loh. Nah, ini saatnya kita bergerak. Kita akan membantu Ibu Ayumi ini. Ibu Ayumi, ayo kita ke rumahmu sekarang. Iya, Pak Polisi, terima kasih. Ayo kita cari bayinya. Wah, kenapa bayi itu bisa hilang ya? Nah, rumahmu di mana? Belok kiri, belok kanan, lurus. Belok kanan. Oke. Wah, paman polisi itu meremehkan kita. Dia sekarang sudah pergi nih. Jadi aku gimana dong? Gak apa-apa, Yuta. Emangnya namanya siapa? Namanya Bobby. Wah, polisi Bobby. Baiklah, kita tunggu lagi. Siapa tahu ada orang lagi yang meminta bantuan nih. Ya, Kak Uta. Tapi aku bosan sekali polisi yuk. Aku pengen pencet ini. Dari tadi aku penasaran. Gimana kalau aku pencet aja? Iya kak, ayo pencet kak. Kata polisi Bobby, jangan Yuta. Kakak, ayo pencet aja kak. Ya, ayo pencet. Tapi polisi Bobby dan teman-temannya kan lagi gak ada. Jadinya aku boleh pencet nih. Iya, kamu benar. Ya udah deh, terserah kalian aja. Yes, polisi yuk bilang boleh. Polisi yuk baik sekali. Baiklah kalau gitu. Oh, berubah. Warnanya berubah menjadi warna biru. Keren sekali. Dan ada lambang starnya di atasnya. Ada 3 bintang. Wah, polisi yo keren sekali. Kenapa nggak boleh sama polisi Bobby ya? Padahal ini keren sekali. Warnanya bisa berubah? Iya, Celine. Aku mau coba lihat ke dalam . Wah, di dalam biru semua nih. Polisi Ken. Iya, Yuta. Keren sekali ya. Bisa warna biru seperti ini. Iya, keren sekali. Aku mau coba warna lainnya nih. Mau warna apa ya? Mio, kamu mau warna apa? Wah, keren. Mio juga mau coba, Kak. Mio mau warna apa ya? Coba warna pink. Warna pink. Oke, baiklah kalau gitu. Coba warnanya si Celine. Warna pink. Wah, berubah kak. Berubah menjadi warna pink, keren sekali. Iya Mio, keren sekali ya bisa berubah warna. Aku mau tiap hari datang ke sini. Aku mau main di sini terus Mio. Iya kak, Mio juga mau kak. Wah, cantik sekali jadi warna pink. Warnanya perempuan. Wah, kantor polisi ini hebat sekali. Bisa berubah warna. Aku harus cari bayi lagi. Banyak bayi yang hilang. Hai anak-anak, aku mau pergi dulu nih. Mau kemana polisi yuk? Aku mau cari baby. Baby-babynya banyak yang hilang. Apa? Banyak yang hilang? Iya, kalian tunggu di sini aja ya. Nanti kalau ada yang perlu bantuan, kalian bantuin mereka. Oke, polisi yuk, tenang aja. Kami akan membereskan masalah yang ada di sini. Oke, baiklah kalau gitu. Aku pergi dulu. Iya, hati-hati polisi yuk. Iya, jaga yang baik ya. Wah, di mana lagi ya? Ada baby-baby. Aku sedang mencari baby-baby nih.
Yes, dapat satu baby. Nah, kita turunnya di sini aja, baby. Kamu diam-diam ya, jangan sampai mereka tahu. Mereka nggak boleh dengar. Ayo-ayo sini, baby. Kakak gendong. Kamu mau permen kan? Mau coklat? Kakak banyak permen dan coklat di atas loh. Gampang sekali. Hari ini polisinya anak-anak. Anak-anak kan gampang ditipu kan? Nah, ini dia tempatmu. Aku datang. Kamu, dasar polisi palsu. Kamu tuh yang palsu, aku sekarang jadi yang asli. Nah ini dia, aku berhasil menculik baby-babynya. Kamu juga temani baby-baby itu di sini. Kamu gak boleh keluar, aku sudah mengikat kakimu. Kamu harus lepasin aku. Gak bisa, tadi aku sudah kasih kamu obat. Kamu pasti lemah sekali kan? Kamu tidak bisa melawanku. Aku akan menculik bayi-bayi yang lainnya. Kalian tunggu aja di sini. Kamu berani-beraninya menyamar menjadi diriku. Iya, jadi dirimu enak sekali ya, jadi polisi. Aku suka. Yeay, aku akan mencari banyak-banyak bayi. Nah, ada ruangan rahasia di atas, mereka gak boleh tahu. Anak-anak, aku sudah kembali. Oh, polisi yuk, cepat sekali. Polisi yuk sudah menemukan bayinya. Belum, aku tidak menemukan bayinya. Susah sekali, di mana sih penjahat itu meletakkan bayinya? Padahal aku sudah keliling-keliling loh. Oh, tapi kan baru 1 jam, tapi aku sudah lelah sekali. Oh iya, polisi, kami lapar nih. Kami mau beli cemilan. Ada mau titip nggak? Enggak, aku nggak ada mau titip. Celine, ayo kita pergi, Celine. Tapi Celine masih mau main sini. Masih mau main sini. Kamu mau pencet tombol-tombol ini ya? Ya, Kak Uta. Kenapa nggak berubah? Coba aku pencet lagi. Berubah. Jadi warna kuning. Wah, bagus sekali. Jadi warna kuning? Iya, Celine, jadi warna kuning. Nah, sekarang siapa mau ikut aku? Aku mau pergi nih. Polisi, yuk. Aku titip Celine ya. Katanya dia nggak mau pergi. Iya, Yuta, tenang aja. Aku akan menjaga dia baik-baik. Baiklah kalau gitu. Atom, kalian mau ikut? Iya, Yuta, aku ikut. Mio, kamu ikut nggak? Mio, ikut, Kak. Polisi, yuk, kami pergi dulu ya. Polisi, yuk, nggak mau titip sesuatu, kan? Enggak, Yuta, enggak. Kalian pergi aja. Polisi, yuk, aku boleh pinjam mobil polisi nggak? Boleh, pakai aja. Wah, polisi, yuk, baik sekali. Ayo, kita naik mobil polisi. Yeay, kita naik mobil polisi. Tapi, sepertinya ada yang aneh, Mio. Iya, Kak, sepertinya ada yang aneh. Bukannya polisi yo selama ini nggak bolehin kita kalau naik mobil polisi, Mio. Dia bisa marah, Mio. Iya, Kak, kita bisa kena tangkap. Tapi kenapa dia bolehin ya? Apa mungkin dia lagi happy ya, Kak? Oh iya, mungkin dia lagi happy. Kak Mami, ada cemilan baru nggak? Itu, Yuta, ada yang baru. Aku mau coba. Silakan. Enak sekali, Mio. Wah, Mio mau juga, Kak. Aku mau pesan 4 lagi, Kak Mami. Oh iya, untuk cicilin 1 juga. Wah, anak-anak itu sudah pergi semua nih. Aku akan melihat dulu apakah ada orang. Sepertinya tidak ada orang yang mencurigakan. Baiklah kalau gitu, tinggal itu ada satu perempuan yang lewat. Setelah dia lewat, aku akan menculik bayi ini. Hai baby, gimana? Susunya enak? Enak? Kak Iyo? Wah, kamu pasti senang. Kamu mau tidur nggak? Siap minum susu, pasti kamu ngantuk kan? Jelin, mau? Mau bobok? Baiklah kalau gitu, kakak gendong kamu ya. Ayo, kita naik ke atas. Di atas ada apa? Di atas ada kamar. Di sana juga ada baby-baby lain. Kamu pasti mau main sama baby-baby lain kan? Mau? Jelin, mau main-main sama baby-baby lain? Nah, di sini dia kamarnya. Ini kamar rahasia. Kamu gak boleh bilang-bilang siapa-siapa ya. Iya, kamar rahasia. Kak, iyo, ada 2. Polisi iyo. Iya, aku ada 2. Itu kembaranku. Enggak, dia bohong. Jangan percaya, Celine. Dia palsu. Palsu? Iya, dia pura-pura menyamar jadi diriku. Enak aja aku palsu. Aku yang asli. Kamu yang palsu. Aku tutup aja mulutmu. Kamu cerewet sekali. Kamu nanti bilang yang aneh-aneh sama bayi-bayi itu. Lagian kalau kalian teriak juga gak akan kedengaran. Yes, aku mendapatkan bayi besar. Kali ini aku akan menjualnya dengan sangat mahal. Soalnya dia besar sekali, bayi Titan. Aku berhasil. Wah, aku lelah sekali hari ini. Aku banyak menculik baby-baby. Ini adalah penyamaranku yang paling sempurna. Orang-orang tidak akan menyangka bahwa penculiknya adalah polisi. Dan mereka semua diletakkan di atas kantor polisi.
Wah, seru sekali ya keliling-keliling naik mobil polisi. Kita bisa hidupkan sirenenya juga nih. Iya, Kak, seru sekali. Oh, mereka semua kemana ya? Apa mereka di dalam? Oh, salah-salah. Masa parkirnya di sini? Nah, ini dia parkirnya yang benar. Itu, Kak, polisi yo. Dia sedang duduk di dalam, Kak. Oh, iya, itu polisi yo. Oh, polisi yo sedang ngapain? Si Celine di mana? Apa mungkin dia di dalam? Iya, Kak, ayo kita tanyakan, Kak. Polisi yo, Celine di mana? Hah? Baby Celine? Oh iya, tadi aku lihat dia di luar, main-main. Oh, di luar? Iya, tadi dia minta susu, habis itu dia keluar. Aku sedang minum di dalam sini. Oh, katanya di luar, Miu. Aku tidak ada nampak, tidak ada nampak. Iya nih, tadi aku di luar gak ada nampak loh. Coba deh kamu lihat lagi. Oke, baiklah kalau gitu, aku lihat lagi. Celine, kamu di mana, Celine? Apa mungkin dia ada di samping? Coba aku lihat di samping sini deh. Oh, gak ada. Wah, gawat nih, Miu, gawat. Kenapa, Kak? Apa mungkin dia mencari kita, Miu? Oh, atau jangan-jangan dia diculik sama penculik baby. Wah, gimana ini? Kenapa polisi malah gak jaga si Celine? Dia biarkan Celine main-main sendirian. Oh, apa itu? Itu botol susu. Wah, iya, Kak, ada botol susu. Oh, botol susunya besar, Miu. Botol susunya seperti botol susu Celine. Tadi katanya Celine minum susu, kan, Miu? Iya, Kak. Wah, mencurigakan sekali. Kenapa bisa ada botol susu di situ? Merundu. Ayo, kalian semuanya ikut aku. Kita mau ngapain, Kak? Aku mau menyelidiki ini, Miu. Lihat, Miu. Botol susunya habis. Berarti si Celine lewat sini nih. Oh, ada botol susu lagi. Wah, iya, Kak. Botol susunya lebih kecil, Kak. Ayo, coba kita lihat. Wah, babynya beda nih. Bukan Celine. Iya, Kak. Ini kecil. Oh, ada tangga. Wah, ada jalan. Jalan apa ini? Aku baru tahu di kantor polisi ada tangga belakangnya. Ayo. Oh, ada pintu juga. Wah, jangan-jangan Celine di dalam. Oh, nggak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Iya, seperti ada tembok yang menghalangi. Tapi nggak ada, nggak nampak. Tempat apa ini? Oh, penjara, Miu. Oh, ada baby. Wah, baby banyak di dalam. Oh, itu ada yang pakai baju polisi. Dan juga ada si Celine. Wah, kakak menemukan Celine, Kak. Iya, Miu. Tapi nggak bisa masuk. Oh, iya, Kak. Nggak bisa lewat. Lihat itu, Miu. Ada polisi, Miu. Hah? Bukannya polisi ada di bawah, Kak? Iya, ini polisi juga. Tapi mulutnya tertutup, Miu. Wah, aneh sekali. Wah, sepertinya si Celine bilang sesuatu. Tapi gak kedengaran sama sekali nih. Sepertinya nih ruangan kedap suara deh, Kak. Wah, gawat. Berarti jangan-jangan di bawah itu bukan polisi. Hah, polisi palsu ya, Kak? Dia menyamar nih. Soalnya polisi yang asli ada di atas. Pantesan dia aneh sekali. Polisi asli mana mungkin kasih kita untuk naik mobil polisi, kan, Miu? Iya, Kak. Tapi yang ini boleh, Kak. Wah, gimana, Miu? Kita nggak bisa masuk ke dalam ruangan itu. Kita jangan sampai ketahuan sama dia. Gimana kalau kita mencoba mengambil kunci untuk membuka tempat itu, Miu? Tapi gimana caranya, Kak? Miu takut ketahuan. Iya, aku takut. Ayo, pelan-pelan sini. Atom, pelan-pelan. Jangan sampai kalian bersuara. Iya, Yuta. Tenang, Yuta. Gimana kalau kita coba tunggu dia sampai dia tidur aja, Miu? Hah? Sampai dia tidur? Kalau dia tidak tidur gimana, Kak? Kita jagain aja, Miu. Kita tunggu sampai polisi-polisi yang lainnya datang, Miu. Oke, Kak. Wah, sepi sekali. Aku jadi ngantuk. Pengen bobok siang dulu. Wah, ada dengar suara ngorok nih. Ayo, buruan. Dia sudah tidur, Miu, sudah tidur. Pelan-pelan, Kak, hati-hati, Kak. Jangan sampai polisi palsunya bangun, Kak. Iya, pelan-pelan. Di mana dia taruh kuncinya, Miu? Coba lihat di pinggangnya, Kak. Oke, baiklah kalau gitu. Pelan-pelan, jangan sampai dia bangun. Aku takut. Pelan-pelan suaramu, Atom. Iya, Yuta. Ayo, cepat, Yuta. Cepat. Iya. Coba cari. Ketemu. Ini dia, Miu. Kakak cepat ambil. Iya, tunggu. Lagi nyangkut. Aduh, hampir berhasil. Nah, berhasil. Aku berhasil mengambilnya nih. Ayo, Kak, kita naik ke atas, Kak. Iya, apalagi yang mau diambil, Miu? Gak ada, Kak. Nah, ini dia kuncinya, Miu, di tanganku. Ayo, Yuta, kita buka pintu. Iya, kita harus menyelamatkan polisi yang asli nih. Aku deg-degan sekali nih. Aku mencuri kunci. Baru pertama kalinya aku mencuri. Aku jadi takut. Padahal aku kan mencuri ini untuk melepaskan mereka, kan, Miu? Iya, Kak. Ini tidak berdosa kok, Kak. Baiklah kalau gitu. Ayo, kita naik. Polisi, yuk. Celine, aku akan menyelamatkan kalian. Kakak, jangan teriak, Kak. Iya, aku lupa. Tapi, mereka tidak dengar aku, kan? Iya, Kak. Ayo cepat buka, Kak. Iya, aku cepat buka.
Nah, gini, terus begini, dan begini. Wah, berhasil, terbuka. Aku coba masuk dulu. Wah, bisa, bisa. Yeay, bisa masuk. Kak Uta, Kak Mio. Wah, Celine, ternyata kamu kena tangkap. Wah, terbuka, terbuka, pintunya terbuka. Celine, kamu gak apa-apa, Celine? Gak apa-apa. Wah, mirip sekali, mirip sekali. Polisi yang di bawah mirip sekali dengan polisi yang ini. Wah, ada 3 baby juga nih yang ikutan diculik. Polisio, Mio lepasin Polisio dulu. Wah, Mio, terima kasih ya. Polisio, ayo kita turun. Polisio palsunya ada di bawah. Polisio sudah gak apa-apa. Iya, aku sudah gak apa-apa nih. Oh, di antara bayi itu berarti ada anaknya Kak Ayumi nih. Iya, Kak. Aku datang. Oh, kalian dari tadi di mana? Kami sudah menyelamatkan orang-orang itu di atas. Dia masih tidur. Polisio masih tidur. Oh, kalian ternyata memantau Polisio palsu ya? Nah, ini dia Polisio palsunya. Polisio asli, ayo sini. Wah, ini dia pelakunya. Berani-beraninya dia menyamar menjadi seperti diriku. Polisio, ayo masukkan dia ke dalam penjara. Iya, aku akan masukkan dia ke dalam penjara. Dari semalam dia gak kasih aku makan. Nanti aku juga gak akan kasih dia makan. Yuta, Mio, terima kasih ya. Untung ada kalian. Iya, sama-sama. Yeay, kita berhasil, kita berhasil. Oh, ini. Aku mau tekan tombol ini lagi, Mio. Ayo, Kak. Aku mau tekan tombol yang warna... warna pink, warna kuning. Oh, warna biru aja deh. Aku suka warna biru. Hop. Yeay, berubah jadi warna biru, berubah lagi. Wah, keren sekali kantor polisi ini, Mio. Iya, Kak. Oh, Celine, baby-baby, kalian gak apa-apa? Kak Uta, apa-apa? Wah, Celine, aku tadi cemas sekali sama kamu. Untung kamu selamat. Dan sepertinya di antara baby-baby ini ada baby kembarnya Kak Ayumi, Mio. Iya, Kak. Ayo kita bilang sama Kak Ayumi, Kak. Iya, iya. Ayo, ayo. Halo, teman-teman. Sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah. Kak Uta, Becok, kita main-main di kantor polisi lagi ya. Iya, Celine.